Cek saldo pagi hari. BPNT tahap 5 sudah cair di daerah ini 12 Oktober 2023. Cair merata di semua bank, SP2D sudah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai cek saldo pagi hari. BPNT tahap 5 sudah cair di daerah ini 12 Oktober 2023. Cair merata di semua bank, SP2D sudah turun. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait cek saldo pagi hari. BPNT tahap 5 sudah cair di daerah ini 12 Oktober 2023. Cair merata di semua bank, SP2D sudah turun. Teman-teman semua, langsung saja ya kita buka aplikasi Livin by Mandiri di jam 7.48. Kita login, masukkan passwordnya. Login, mohon maaf ya passwordnya salah, kecepatan sampai salah. Login. Nah, langsung menuju tabungan si makmur. Sayang sekali ya teman-teman semua, di tanggal 12 Oktober tahun 2023 saldo belum juga terisi ya. Jadi dimohon bersabar selalu. Semoga saja nanti siang atau besok saldo sudah terisi ya untuk BPNT tahap kelima dengan alokasi bulan September dan Oktober. Nah, jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi hasil cek saldo BPNT tahap 5 dengan alokasi September dan Oktober pagi hari ini tanggal 12 Oktober tahun 2023. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.